Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, usai rapat penyampaian nota laporan pertanggungjawaban APBD 2019 di DPRD Jawa Barat Selasa pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan mengevaluasi anggaran sekolah gratis. Hal tersebut menyikapi interupsi salah satu anggota dewan terkait pemberian subsidi sekolah gratis. Rapat penyampaian nota laporan pertanggungjawaban APBD 2019 di ruang sidang paripurna DPRD Jawa Barat Selasa pagi diwarnai interupsi salah satu anggota dewan dari fraksi Demokrat Irfan Suryanagara. Karena apa? Di daerah saya Depok Bekasi rata-rata SPP itu di antara 200 sampai 300 ribu. Sekarang mereka harus menerima 145.000. Kasihan para guru. Paradigma masyarakat semua di bawah ketika gratis, ya gratis tidak ada apa-apa lagi. Akibatnya program-program diamputasi. Sementara kita bersama-sama ingin mencetak anak bangsa yang berkualitas paling baik dan lebih baik. Tapi kalau program-program itu diamputasi, maka ini akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Ini tidak perlu sahabat guru jawab di sini pun tidak jadi masalah. Ini jadi masukan yang saya berikan akibat saya turun ke lapangan. Sekali lagi, kasih sayang itu ada yang senyum, tapi ada juga yang kritik. Menanggapi interupsi tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan memperbaiki pemberian subsidi sekolah gratis pada anggaran selanjutnya. Dirinya mengakui pemberian subsidi sekolah gratis merupakan pertama kali diberikan pemerintah Jawa Barat sehingga tidak melihat perbedaan nilai biaya ekonomi antara sekolah di kota dengan di gunung. Ini kan baru pertama kali, ya. Pertama kali kita sama ratakan, nanti pilihannya dilihat ada sekolah yang memang di gunung dengan di kota kan mungkin beda ya nilai biaya ekonominya. Nanti kita perbaiki aja di periode anggaran selanjutnya, ada masalah. Intinya kalau dari Pak Irfan ingin subsidinya semua nggak ada kurang dari 100%. Kemarin datanya asumsinya semua kan sama, ternyata biaya hidup di dan kegiatan di daerah-daerah memang mungkin tidak bisa dipersamakan. Tapi lagian juga lagi COVID begini, mah sebenarnya nggak ada kegiatan. Rapat kali ini merupakan tindak lanjut setelah pemeriksaan BPK yang menghasilkan WTP. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruhiyat menyatakan, setelah rapat ini akan dilaksanakan pembahasan melalui rapat komisi dan fraksi hingga akhirnya sidang paripurna. Penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dan telah disampaikan oleh Saudara Gubernur dan hadir juga Wagub, yang insya Allah setelah ini akan ada pembahasan rapat komisi-komisi, kemudian rapat fraksi, dan pada tanggal 27 Juli sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 23 tahun 2012 nomor 23 tahun 2012 akan dilaksanakan paripurna pada tanggal 20 Juli penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas laporan pengantar pertanggungjawaban anggaran tahun 2019. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,42 triliun untuk program sekolah gratis di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.